Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membahas bidang ilmu tasawuf dengan menggunakan kitab penawar hati, masih pasal yang ketiga, yaitu pasal tentang lidah, menjaga lidah atau menjaga lisan. Besar dan banyaknya kejahatan lidah. Ketahuilah bahwa lidah itu sebanyak-banyak dan sebesar-besar anggota dari sudut kejahatan. Jadi di antara anggota tubuh kita itu yang paling banyak, yang paling besar atau yang paling berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa itu adalah lidah. Maka oleh sebab itu lazimkanlah pada memeliharanya. Jadi karena lidah itu sangat berpotensi untuk menimbulkan dosa, maka kita harus waspada, harus berhati-hati, harus ingat, sadar, agar kita senantiasa bisa memelihara lidah. Dan tiada yang akan menolongmu untuk terlepas dari kebinasaannya melainkan dengan mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan berdiam diri. Di salah satu cara untuk menghindari kejahatan atau dosa lidah adalah mengasingkan diri dari manusia, artinya menghindari untuk berkumpul-kumpul yang tidak perlu. Sebablah berkumpul seorang, berdua, bertiga, kadang-kadang disinanlah mulai dosa lidah itu mulai timbul. Nah, ya di rumah aja ya. Sesuai ini kan enggak? Dilarang berkumpul-kumpul, apalagi kumpulan perkumpulan dalam skala besar. Jaga jarak. Jarak sosial. Dan mengekalkan berdiam diri. Artinya kalau tidak perlu, tidak usah bercakap. Kalau tidak perlu, tidak usah berkata. Kecuali bila perlu kepada berkata-kata, seperti ketika belajar, mengajar, dan memberi nasihat, atau keperluan bercakap atau berkata-kata yang perlu, yang dibutuhkan dalam berkomunikasi sesama manusia. Jadi karena itu ada pepatah mengatakan diam itu adalah emas, berkata itu perak. Jadi diam itu lebih berharga dari berkata kalau tidak perlu.
Tapi kalau diperlukan, berkata itu lebih berharga dari diam. Contoh apa tuh? Apabila kita melihat kemungkaran, itu lebih baik berkata daripada diam. Sebab sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadih fa illam tastati' fa bi lisanih wa illam yastati' fa bi qalbih wa dzalika adhaful iman. Apabila seseorang di antaramu, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya, berusaha merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu juga, maka dengan diam, dengan hatinya. Dia diam tapi diingkari dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah. Jadi para ulama menafsirkan merubah kemungkaran itu dengan tangan artinya adalah dengan kekuasaan. Kalau kita orang yang memiliki kuasa seperti di pemerintahan, kita mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan yang kita miliki. Contohnya dengan membuat undang-undang, membuat peraturan. Ah, bukan main tanpa aja. Di dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau kita mencegah kemungkaran main tanpa, itu tidak akan berhasil. Tapi itu akan membuat orang semakin semakin jauh. Jadi ada satu kisah di Syria. Seorang ulama besar yang dianggap sebagai seorang wali dilaporkan kepada beliau bahwa ada kompleks, mohon maaf, pelacuran di kota Syria itu. Kemudian sang wali tadi memanggil seorang muridnya, tolong antarkan hadiah saya kepada para pelacur di komplek itu. Dan bilang kepada mereka, Syekh mengatakan tolong doakan Syekh. Syekh mohon doa dari kalian. Jadi kira-kira baat respon dari pelacur itu. Masa Syekh mohon doa dari kami yang kotor itu? Masa Syekh memberikan hadiah kepada kami yang bergelimang dosa? Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya orang melihat para pelacur tadi berbondong-bondong pergi menunaikan salat subuh. Para pelacur tadi sudah bertobat semuanya. Nah, itu dakwah dengan menyentuh hati manusia itu. Jadi kalau dengan tangan tadi kita artikan dengan main kasar, apa orang berjudi dilapau enak, ditampa seseorang, itu akan menimbulkan perlawanan dari orang yang berbuat kemungkaran tadi. Jadi kalau tidak sanggup dengan kekuasaan, maka merubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan nasihat, dengan wasiat kepada kebenaran. Jadi diperlukan berkata lebih baik ketika melihat kemungkaran itu. Mu'az bin Jabal radhiyallahu telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berpesanlah kepadaku atau berwasiatlah kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lidahnya yang mulia lalu bersabda, tahanlah benda ini,
Artinya lidahmu yang seperti lidahku ini. Hendaklah engkau tahan daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Di Mu'az bin Jabal adalah salah seorang sahabat Nabi. Minta wasiat atau minta nasihat kepada baginda. Maka Nabi mengeluarkan lidahnya sambil berkata, tahanlah ini. Tahanlah lidahmu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memegang lidahnya dan berkata, inilah yang membawa aku kepada segala tempat kebinasaan. Lidah inilah yang membawa aku kepada segala kebinasaan. Di artinya apa? Kalau kita tidak pandai menjaga lidah, kalau kita tidak hati-hati, maka lidah ini bisa membawa kita kepada kebinasaan. Itu yang disebut oleh peribahasa, lidahmu, mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkammu. Di mulut kita sendiri adalah harimau yang akan menerkam kita sendiri. Satu bait syair, ada satu bait syair yang didendangkan, yang dilagukan, jirahatus sinani lahal ti'am walayal ta'amu majarahal lisan. Luka disebabkan oleh lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukai oleh lidah. Di dalam redaksi yang lain, kalau pisau melukai tubuh, sehari dua mungkin bisa sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Sama maknanya. Jadi hati-hati, lidah itu lebih berbahaya dari pisau, rupanya. Merpati batalu hijau, jatuh ke lantai pacah balah. Luko hati bukan dek pisau, tapi kanai kalatia ujung lidah. Kanai kalatia ujung lidah rupoe, hati itu lukoi. Pulang urang dari balai, bambau saka jatangguli. Jarang urang nan pandai, mau be luko dalam hati. Kita tadi itu, kalau tubuh gitu kok luko dek pisau, mudah ube, ada ube, bisa capek sembuh. Tapi kalau hati yang luko itu, padiah. Ada penyanyi-penyanyi yang tahun yang lalu, tidak salah apa, sangat apa, populer lagu itu, apa sih? Apa itu lagu itu? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu hati yang terluka. Jadi kita, kalau kita melukai hati seseorang, kita tidak merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya. Tapi kalau kita, hati kita yang dilukai, di sana kita baru merasakan sangat sakitnya luka di hati itu. Karena itu hati-hati menjaga lidah kita. Dan kalaupun luka tadi, seperti juga tubuh kita ini yang luka, kalaupun sembuh, bekasnya masih tetap ada. Nah contoh, ambo dulu waktu kita ketik belajar bersepeda, jatuh.
kaki kau luko. Karena aku di sepeda itu tidak tahu, tidak. Dia poe mereka putih saja atau berdarah. Itu waktu zaman SD dulu. Sampai kini masih ada bekas itu. Di luko tadi bisa sembuh, tapi bekasnya itu susah hilang. Ada jejak. Artinya apa? Kalau kita melukai hati seseorang, mungkin dia bisa memaafkan. Tetapi mungkin susah untuk dilupakan. Di Gus Dur dulu pernah diwawancarai, itu enggak? Gus Dur dulu pernah disakiti, dilengserkan, itu kan enggak? Diwawancara bertanya, apakah sudah dimaafkan Gus? Sudah saya maafkan, tapi saya tidak lupa. Jadi perbuatan itu sudah dimaafkan, tetapi tidak bisa dilupakan. Begitulah. Pedih. Ya. Ya. Saya sudah maafkan, tapi lupa tidak. Itu contoh. Jadi kalau ada yang maafkan itu tidak masalah. Tapi artinya susah melupakan kalau hati itu dilukai atau disakiti oleh seseorang. Tapi berusahalah untuk melupakan. Ya. Pedih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Engkau hendaklah ingat bahwa perkataan yang banyak itu mendatangkan petunjuk. Perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan kejahatan kepada segala anggota. Jadi perkataan lisan ini juga berpengaruh kepada anggota tubuh kita yang lain. Kalau perkataan kita baik, maka anggota tubuh yang lain juga akan mengikutinya. Sebaliknya, jika perkataan kita tidak baik, anggota tubuh kita juga akan mengikutinya. Jadi karena itu, falyakul khairan awliyasuna. Ucapkanlah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Kata orang awak, lebih rancak anu padu mengecek, ya dah. Lah mengecek lo mangko kabegang ugang dewa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahwa manusia itu apabila berpagi-pagi semua anggotanya bersegera kepada lidah dan berkata kepadanya, dengan nama Allah kami menghendaki kamu benar atas petunjuk. Karena sesungguhnya jika engkau benar dan lurus, niscaya kami juga lurus. Dan jika engkau bengkok, niscaya kami juga bengkok. Di anggota tubuh itu di pagi-pagi hari berkata kepada lisan agar luruslah, berkata benar. Jika kamu lurus, kami juga akan mengikutinya, kami juga lurus. Jika kamu bengkok, maka kami juga akan bengkok. Di berkata benar itu satu hal yang mahal sekarang. Apa namanya? Ada seorang penyanyi dulu, judul lagu apa? Mahalnya sebuah kejujuran. Di kejujuran itu berkata benar itu adalah suatu yang sangat mahal. Bengkok, ada satu apa namanya, satu apa ungkapan dari orang-orang di rantau yang negatif tentang orang awak, apa katanya, orang Padang bengkok. Ini bukan berarti semua orang Padang, semua orang Minang itu bengkok.
Tapi ada yang ditemui satu, dua, atau beberapa orang yang tidak lurus, yang tidak jujur, yang bengkok itu, maka sikui kabo bekubang sadoi kanai lundue. Uang Padang bengkok. Sebenarnya tidak boleh, tidak. Kalau beberapa orang yang melakukan, jangan satu etnis yang kita hukum sama semuanya. Malik bin Dinar, salah seorang ulama sufi yang terkemuka yang dirahmati Allah Ta'ala, berkata, apabila engkau dapati kekerasan pada hatimu dan lemah pada tubuhmu dan terhalang pada rezekimu, maka ketahuilah bahwa engkau telah berkata-kata pada apa yang tiada memberi manfaat kepadamu. Apabila kamu dapati kekerasan pada hatimu, lemah pada badanmu, dan terhalang rezekimu, maka ketahuilah bahwa engkau telah berkata pada apa yang tidak memberi manfaat padamu. Jadi kalau hati keras, di hati yang keras itu lebih keras dari batu. Batu bagaimanapun kerasnya masih bisa dihancurkan. Tapi kalau hati yang keras, tiada siapa yang dapat menghancurkan atau mengalahkan hati tadi itu. Itu karya hati. Di keras hati, lemah jasmani dan terhalang rezeki, itu salah satu faktor penyebabnya adalah berkata-kata yang tiada memberi manfaat. Dan ketahuilah bahwa perkataanmu itu ada kalanya taat atau maksiat atau yang harus atau yang sia-sia. Maka jika ia taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, maka padanya ada pahala yang besar. Dan jika ia maksiat, maka padanya siksaan yang tiada kuasa engkau menanggungkannya. Di perkataan kita itu ada yang tergolong kepada taat, ada yang tergolong kepada maksiat. Di taat itu seperti beribadah. Ibadah sholat kita memerlukan lisan, karena sholat itu rukunnya terbagi tiga: rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Nah, salah satu rukunnya, sebagiannya adalah termasuk rukun qauli, yaitu diucapkan dengan lisan. Seperti membaca Al-Quran itu termasuk ibadah, zikir. Kemudian mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, itu termasuk yang taat. Sedangkan yang lain yang kita sebutkan sebelumnya, seperti mengumpat atau ghibah, bergunjing, berdusta, ingkar janji, berbantah-bantahan, adu domba atau provokasi, atau bahasa canggih ini apa? Tukang provokasi. Atau bahasa kampungnya apa tuh? Tukang kompor. Tukang panas-panasi. Itu termasuk kepada maksiat. Wahal yukabbu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tiada yang menyebabkan dibenamkan manusia ke dalam api neraka ke atas muka mereka atau ke atas hidung mereka, melainkan apa yang diperkatakan oleh mereka. Jadi salah satu yang menyebabkan muka atau wajah manusia itu atau hidung manusia itu nanti dibenamkan ke dalam neraka adalah penyebab dari
perkataan. Dan jika perkataan itu harus, maka tiada yang tiada berfaedah padanya, maka malaikat kira mengkatibin mencatatkannya dengan apa yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang di dalamnya tertulis perkataan-perkataan yang sia-sia, dan dibacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak, pada ketika huru-hara yang sangat dahsyat, lapar dan dahaga, serta tiada berpakaian. Jadi kalau perkataan kita itu perkataan yang sia-sia, kita harus ingat bahwa ada malaikat pencatat. Semua itu akan dicatat, dan nanti catatan itu akan dibuka ketika di sewaktu dilaksanakan hisab di yaumil mahsyar. Jadi karena itu kesimpulannya adalah lidah adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Tergantung bagaimana kita menggunakan lidah tadi. Lidah kita gunakan untuk bisa untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk beribadah, zikir, baca Al-Quran, itu adalah membutuhkan lidah. Dan kita harus menjaga lidah itu dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Ini karena itu orang Minang mengatakan dalam hadis Nabi, ada hadis Nabi mengatakan, man kathura qauluhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura zunubuhu, wa man kathura zunubuhu fannaru awlabih. Barang siapa yang banyak perkataannya, maka mungkin akan banyak kesalahannya. Kalau banyak kesalahannya, akan banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah kita banyak mengecek. Boleh kita gunakan lidah itu lebih banyak untuk, boleh kita gunakan kebanyakannya untuk berzikir. Jadi kalaupun kita sendiri-sendiri dalam keadaan berseorangan, kita sedang masak di dapur ibu-ibu, atau sedang bekerja di sawah, atau sedang kita membawa kendaraan, itu kita bisa gunakan lisan kita ini untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bercakap sama manusia, maka usahakan bercakap itu yang penting-penting atau yang perlu-perlu saja. Di banyak kece, banyak sase, banyak kato, banyak dutue. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita inayah, memberi kita pertolongan agar bisa senantiasa menjaga lidah kita dari segala hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Agar Allah memberi kita inayah, agar kita bisa menggunakan lisan kita sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.